kita belok kiri. Nah, ini jalan buton ini sudah masuk jalan Ayahanda Syekh Yusuf. Tapi rupanya ini sudah masuk daerah Maros. Jadi untuk melewati perjalanan dari Perumnas BTP ke Perumnas Santang, kita harus lewat Maros dulu. Yaitu Desa Moncongloe Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Sekarang ini kita di daerah Maros. Ini akan mengambil arah belok kiri kalau terus ke Kampus Supri dan Perumahan Bukit Baru kan. Sekarang kita belok kiri arah ke Perumahan Santang. Thank you.
sekarang kita di jalan AMD dari Corona Santang tembus ke jalan Taman Amaraya. Salah satu masjid yang cukup indah sementara direnovasi.